Hah? Ini parkiran di depan Abnormal Coffee. Trotoarnya seperti ini di Jalan White Sim. Pejalan kaki ini menjadi tamu di atas trotoar karena sudah ditempati parkir pedagang. Ini parkir motor di depan salah satu hotel. Ini juga salah satu hotel Cemara, ya, trotoarnya seperti ini. Yang tadi hotel asli. Ini inilah para pejalan kaki menjadi tamu. Bagaimana ya kalau kendaraan yang di atas trotoar ini pejalan kaki berjalan di atas? Ini banyak ojek online. Ini adalah bakmi toko 3. Ini para tamu-tamunya. Kita harus berjalan di sini seperti ini. Perhatikan. Sudah full. Perhatikan pejalan kaki yang menggendong anaknya harus berjalan di jalan raya karena trotoarnya diisi oleh parkir kendaraan yang paling banyak dan juga pedagang kaki lima. Dan saatnya trotoar Jakarta menyambut Asian Games, dan apakah ini akan kita persembahkan bagi perhelatan besar di Asia, yaitu Asian Games. Dan harapannya warga Jakarta dan Bodetabek, mari kita sama-sama belajar latihan disiplin dan tertib. Dan tidak lupa belajar senyum, ya, karena kita memiliki budaya ketimuran katanya, tapi diingatkan hal-hal yang baik saja sudah marah dan ya hampir seperti itu saat ini kondisinya. Ini di salah satu restoran juga. Ya. Ini di jalan White Hasib seperti ini. Kam. Jam. Pejalan kaki harus gantian di trotoar karena terblok oleh parkir motor. Dan
mobil di trotoar. Hotelnya banyak. Ada dua. Dan tadi sangat memalukan sekali, itu adalah salah satu turis yang berkunjung ke Jakarta, namun melihat kondisi trotoar seperti ini. Dan ini salah satu restoran juga. Dan kita lihat begitu menderitanya para pejalan kaki ya, di sepanjang jalan ini yang kurang lebih 1,5 kilo ya, berjalan kaki dari Jalan Tamrin menuju Stasiun Gondangdia. Dan kita berharap ini ada sikap ketegasan dari pemerintah ataupun negara hukum. Kalau bisa mundur om, ini zebra cross. Bahkan para pengendara yang ditegur pun yang tidak tertib berhenti di atas zebra cross juga tidak mau, dan mungkin urat malunya sudah hilang. Dan seperti inilah kisah di malam hari pada saat pejalan kaki melakukan tamasya trotoar kita, dan di persimpangan ini tidak ada zebra cross. Harus melipir-melipir ataupun dan kita harus memberi sign ataupun apa untuk menyeberang, karena tidak ada zebra cross sepanjang jalan ini. Di jalan kakinya pada bingung mau lewat mana, karena trotoar di Jalan Zohar ini, setelah Jalan Wahid Hasyim kita akan masuk ke Jalan Zohar menuju Stasiun Gondangdia. Jadi kalau mau lihat peradaban sebuah kota, ya lihatlah fasilitas publiknya seperti trotoar. Seperti apa trotoarnya, ya itu yang menjadikan peradaban sebuah kota itu terlihat gitu. Dan setiap hari trotoar ini dilalui oleh ratusan ribu pejalan kaki, karena trotoar ini diakses oleh para pejalan kaki setelah menggunakan kereta, baik itu turun dari stasiun ataupun menuju ke stasiun kembali. Begitu terbloknya trotoarnya para pejalan kaki. Ini di depan Gedung Jaya, trotoarnya pun penuh dengan parkir kendaraan. Dan ini adalah trotoar di depan salah satu restoran, dan penuh dengan parkir. Banyak.
ya seperti inilah cara-cara kota menganiaya para pejalan kaki di kotanya. Sudah sampai di stasiun, cukup 12 menit dari Jalan Imah Tamrin menuju stasiun Gondangdia. Saya untuk menyeberang masuk ke stasiun. Oke, sampai di sini dulu tamasya trotoar malam ini. Terima kasih. Selamatkan pejalan kaki.